Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa, teman-teman. Nah, ini kita bukan nge-review mobil lagi, tapi ini nge-review motor, teman-teman. Motor, tapi juga motor cukup antik ya, teman-teman ya. Ini namanya, ini kita lihatkan STNK-nya ya, teman-teman ya. Ini platnya W. W itu maksudnya ini Sidoarjo. Terus ini namanya Pisut Skuter Jinggu 150. Warnanya coklat hitam. Warnanya coklat hitam, ya betul. Tahunnya 2015. Tapi pemakaian ini 2016. Ini kebetulan pajak mati, teman-teman. Tapi nanti pembeli terima atas apa? Terima pajak hidup. Pajak tahunannya ini 359.000. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini nanti jadi, ini sekarang posisi pajak off, tapi nanti pembeli terima pajak hidup. Kalau pembeli pengen atas nama juga bisa, nanti tinggal nego sama ownernya. Kita lanjut teman-teman. Ini dari bagian depannya ini, ini masih original insya Allah. Nih, seperti ini. Hand grip juga sama seperti ini. Terus ini ada mereknya ya, seperti merek mobil ya, Pisut ya. Terus ini insya Allah juga masih original. Spion-spion juga masih lengkap. Ini lambangnya juga Pisut. Ini kalau anu keren sekali, teman-teman. Nah, ini. Terus tampak dari bagian sampingnya seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini modelnya seperti kayak Lambretta ya, teman-teman ya. Kayak Lambretta, kayak motor Italia ya. Padahal ini bukan Italia, ini berarti kalau Pisut itu Perancis. Velgnya juga cukup unik modelnya. Dan desain body apa, joknya ini kan tebel. Jadi ini kalau buat touring enak ini. Oh iya, untuk info, ini sebenarnya ada boxnya, teman-teman. Ada box. Cuman memang boxnya ini baru dilepas. Ini jadi, tapi nanti ada itu bawaannya dari motor ini. Terus kita lihat dari sisi, oh iya, untuk ini, untuk dashboardnya seperti ini. Kita nyalakan ya teman-teman ya. Kita nyalakan. Kunci kontaknya pun untuk ukuran motor keren, gede gini kayak mobil. Nah motornya gede gini. Ya, kita megang juga enak. Terus ini petunjuknya juga cukup lengkap, dari suhu, kilometer, ada jamnya, ini kecepatannya. Kita nyalakan ya. Nah, wah, suaranya enak banget nih, klaksonnya. Wah, nah ini sennya ada titiknya ini. Dan lampunya pun juga cukup terang, teman-teman. Nih, terang. Dari cahaya lampunya itu udah kelihatan kayak motor-motor berkelas ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk suara mesinnya. Suara mesinnya juga cukup masih halus banget. Dan itu velgnya itu di tengah juga ada lambang Pisutnya. Terus yang menambah mewah, lampu belakang juga udah menggunakan LED seperti ini. Tampilan belakang seperti ini, teman-teman. Ini buat para penggemar motor-motor Eropa yang pengen klasik antik di jalan, nggak ada yang ngembari, ini bisa jadi solusinya. Nah, seperti ini. Kita lihatkan juga teknologi ininya. Ini remnya. Remnya udah menggunakan disc alias cakram. Terus di sini juga ada aksen apa namanya? Pisutnya, menambah kesan berkelas. Ini mereknya, serinya Jinggu. Agak susah ya, kalau kita kan Jinggu, G-nya double, ini G-nya satu, Jinggu. Terus untuk warna catnya seperti ini, teman-teman. Ini masih kilap sekali. Ada hitam dan coklat. Coklatnya itu menambah kesan mewah, lebih artistik. Nah, kita matikan mesinnya. Nah, ini nggak tahu ini fungsinya apa ini, teman. Oh, ini pak buat laci, teman-teman. Oh, bukan laci, ini bensin. Ini bensinnya. Terus kalau kita buka ini untuk mungkin untuk laci ya, laci kecil ya, teman-teman ya.
bukanya unik teman-teman. Kalau ke kanan buka yang kanan, kalau kiri yang kiri, seperti ini. Dan desain pun juga cukup berkelas, ya, seperti kelas-kelas Eropa, aristokrat. Jadi lebih ke arah apa ya, desain-desain Eropa ya. Motornya seperti ini. Ini dari kanan remnya, cakram di kiri. Ini untuk kalipernya juga ada tulisannya Peugeot. Bannya juga cukup unik, ini ada aksen putihnya. Ban juga cukup masih tebal. Oke teman-teman, ini di akhir video kita sampaikan. Motor ini dibuka dengan harga 36 juta. Masih bisa nego, nanti terima pajak hidup panjang. Kalau teman-teman nanti ada yang berminat dan ingin langsung minta atas nama juga bisa, monggo langsung cek ke lokasi di nomor kita 085-6432-33733. Sementara gitu review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.